Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, yang bertemakan balap mobil. Di sebuah tempat rongsokan dan bengkel mobil, terdapat seorang pemuda bernama Afwo. Sehari-hari dia selalu di sana, untuk mengurusi bengkel tersebut. Namun bengkel ini tidak seperti bengkel lainnya. Mereka tidak melayani modifikasi mobil, di luar standar yang diberlakukan. Dengan tegas Afwo mengusir orang, yang memaksa untuk memodifikasi mobilnya. Dia hidup bersama dengan ayah, dan kedua adik perempuannya. Sebagai anak tertua, tentu dia selalu menjaga adiknya tersebut. Pemuda di sekitar selalu menggoda wanita yang sedang lewat, namun tidak kepada adik dari Afwo. Ketika ada lelaki yang menggodanya, maka dia harus menanggung resikonya. Dengan cepat, Afwo mendatangi orang yang mengganggu adiknya. Dia pun langsung menghajarnya. Mengetahui Afwo sangat kuat, mereka menyesal, dan tidak akan mengulanginya. Selain di bengkel, Afwo dan ayahnya selalu membantu polisi pada saat razia. Mereka bertugas untuk memeriksa mobil yang menyalahi aturan dengan modifikasi yang berlebihan. Karena pengalamannya, hanya dengan satu kali lihat, mereka mampu mengetahuinya. Tidak hanya polisi, namun wartawan dari stasiun televisi juga meliput berita di sana. Salah satu presenter tersebut bernama Amy. Tiba-tiba terdapat sebuah mobil hitam yang melaju dengan kencang. Tentu saja polisi langsung mengejarnya. Salah satu polisi mencoba untuk menutup jalan. Beruntung dengan cepat Afwo menariknya. Karena kalau tidak, nyawanya bisa melayang. Dan akhirnya, mobil itu berhasil lolos. Salah satu Interpol bernama Steve mendatangi kantor polisi. Dia memberikan informasi bahwa kemungkinan besar pengemudi mobil itu adalah buronan yang selama ini dia cari. Orang itu bernama Warner Cougar. Seorang penjahat yang paling dicari selama ini. Seluruh tindakannya sangat kejam. Bahkan anak buah yang ketahuan mengkhianatinya, tak segan dia tarik menggunakan mobil, sampai mati. Selain menjalankan pekerjaan kotornya, dia memiliki hobi balapan. Informasi terakhir mengatakan bahwa sekarang dia berada di negara ini. Selain untuk menjalankan bisnisnya, tentu juga untuk balapan liar. Oleh karena itu, setiap malam polisi selalu bersiaga dan menunggu mobil itu muncul kembali. Afwo dan ayahnya pun juga diminta bantuannya untuk mengenali mobil dari si target tersebut. Lagi-lagi, wartawan yang meliput kemarin juga ikut berada di sana. Dia pun mewawancarai semua orang. Namun Afwo enggan menanggapi pertanyaan tersebut. Sudah 3 hari berlalu, dan mereka belum menemukan mobil si target. Akhirnya polisi dan semua orang di sana memutuskan untuk pergi. Sayang sekali, mobil dari Amy mogok di jalan. Tentu saja Afwo yang bekerja di bengkel, berhenti dan memeriksanya. Ternyata, hanya bensinnya saja yang habis. Mereka pun diberikan bensin dari truk milik Afwo. Namun untuk memastikan tidak ada kerusakan lain, Afwo mengecek mobilnya. Tiba-tiba dari kejauhan, tampak mobil hitam yang selama ini mereka cari. Tanpa pikir panjang, Afwo langsung mengejarnya. Sialnya Amy masih berada di dalam mobil itu. Dia pun hanya bisa berteriak, karena ketakutan. Tanpa disangka, Afwo bisa menyamai kecepatan mobil milik Cougar. Langsung berpikir cepat, dia menyuruh Amy untuk segera menghubungi polisi. Melihat ada orang yang bisa mengejarnya, Cougar mulai memperhatikannya. Kali ini, dia benar-benar ingin mengajaknya balapan. Tantangan itu diterima Afwo, sekaligus untuk mengulur waktu. Bukan balapan pada umumnya, namun ini seperti balapan menuju kematian. Berkali-kali mobil yang dipakai Afwo ditabrak. Namun berkat kemampuan yang dimilikinya, dia lolos dari kecelakaan.
Bahkan ketika mereka terdorong sampai jalur yang berlawanan, Afwoh dengan cekatan mampu melewatinya. Akhirnya polisi sudah terhubung. Mereka sudah menyiapkan spike trap di jalan tertentu. Sekarang tugas Afwoh adalah menggiring Cougar untuk melewati jalan itu. Dia tahu bahwa dirinya adalah target dari Cougar. Oleh karena itu dia berbalik arah dan berpura-pura untuk lari. Benar seperti apa yang dipikirkan. Cougar terus mengincarnya. Ketika ada kesempatan, Afwoh mendorong mobil Cougar. Yang ternyata, jalan di depan sudah dikepung oleh polisi. Cougar terjepit, dan dia sudah tidak bisa melarikan diri. Semua itu adalah berkat usaha yang dilakukan Afwoh. Mereka semua langsung dibawa ke kantor polisi. Cougar memuji kemampuan Afwoh, dan mengajaknya untuk balapan lagi. Tentu permintaan itu ditolaknya, apalagi saat ini Afwoh bukanlah seorang pembalap. Interpol perlu saksi yang kuat untuk bisa menahannya. Namun pada kejadian beberapa hari lalu, Afwoh masih ragu, karena hanya melihat mobil hitam, dan tidak dengan sopirnya. Setelah semua urusan beres, Afwoh kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada beberapa wartawan, yaitu Amy dan teman-temannya. Mereka ingin mencari tahu latar belakang dari kehidupan Afwoh. Ternyata Afwoh adalah mantan pembalap profesional, sewaktu dia masih di Jepang. Dahulu dia mengikuti pelatihan balapan, dan bergabung dalam sebuah tim. Berkat usahanya itu, dia terpilih menjadi pembalap utama, dan memenangkan banyak kejuaraan. Namun itu adalah masa lalu, dan dia tidak mau mengungkitnya kembali. Tidak mau menyerah dengan wawancaranya, Amy berencana akan terus ke sini. Esok harinya, tiba-tiba segerombolan orang mendatanginya. Dengan arogan, mereka mencari Afwoh. Ternyata mereka orang dari kelompok Cougar, yang menginginkan Afwoh untuk tutup mulut di kantor polisi. Awalnya Afwoh tidak mau ada keributan. Namun seluruh temannya di sini malah dihajar. Dikira menjadi takut, yang terjadi adalah sebaliknya. Walaupun hanya sendiri, dia mampu memberi pelajaran pada mereka semua. Satu persatu berhasil dia jatuhkan. Dengan gerakannya yang lincah, dia memasukkan lawannya ke dalam sebuah ruangan. Ternyata itu adalah ruangan untuk mengecat mobil. Mereka semua sudah tidak tahan, dan akhirnya pergi. Gara-gara kejadian itu, Afwoh memantapkan dirinya untuk mau menjadi saksi di kepolisian. Dengan ini semua alat bukti sudah lengkap, dan Cougar bisa dijebloskan ke dalam penjara. Berita itu sudah menyebar luas, dan Afwoh sampai masuk dalam koran. Tentu ini semua berkat Amy, yang selalu mendatanginya. Namun rencananya tidak sampai di sini saja. Dia selalu merekam seluruh kegiatan di keluarga ini, tanpa diketahui. Kembali ke kantor polisi. Karena Cougar tidak bisa dibebaskan dengan cara damai, kelompoknya menggunakan cara lain. Sang pengacara meminta izin untuk menemui Cougar. Ternyata dia sudah menyiapkan alat peledak untuk mengeluarkannya. Selain itu, seluruh anak buahnya mulai masuk ke kantor polisi dan membuat kerusuhan. Seluruh polisi termasuk Steve, dibuat kewalahan dengan penyerangan ini. Kekacauan ini dimanfaatkan Cougar dan pengacara, yang ternyata adalah pacarnya, untuk keluar. Semua polisi tidak berdaya. Apalagi jumlah orang yang menyerang lebih banyak. Sialnya pacar dari Cougar tertembak. Dia pun sangat marah. Tapi mau tidak mau, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Cougar berhasil melarikan diri, dan saatnya bagi dia untuk membalas dendam. Pagi hari ketika semua orang masih tertidur, dia dan anak buahnya mendatangi rumah Afwoh. Tentu saja polisi yang menjaga mereka, sudah berhasil dilenyapkan. Tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk menyiksa Afwoh. Rumah kontainernya sudah dikaitkan pada kren.
dan dengan cepat diangkat. Afwah terbangun, mengetahui kamarnya melayang, karena diangkat sesuatu. Semuanya panik melihat kejadian itu. Afwah tidak bisa apa-apa, dan hanya terombang-ambing di dalamnya. Berkali-kali dia terbentur, bahkan sampai hampir terjatuh dari ketinggian. Kugar tampak menikmati penyiksaan ini. Selanjutnya dia menabrakkan kontainer itu pada rumah bagian lainnya. Hal itu membuat salah satu adiknya hampir terjatuh. Beruntung Afwah melihat kejadian itu. Dengan nekat dia melompat, dan mencoba menangkap adiknya. Mereka semua harus pergi dari sini, sebelum Kugar menjatuhkan kontainer itu dari atas. Untungnya, mereka semua masih sempat untuk menghindar, walaupun penuh dengan luka. Kugar memperingatkan, inilah yang terjadi apabila berurusan dengannya. Dan tentu saja, tujuan awalnya tak pernah berubah. Agar dia mau menuruti, Kugar menyandera kedua adiknya. Afwah tidak menyangka, semua ini terjadi padanya. Bahkan kepolisian pun, tidak bisa menjamin keamanan keluarganya. Dia sangat terpukul, dan emosinya tidak terkontrol. Kejadian itu menjadi ramai, dan wartawan sudah datang melihatnya. Emi yang juga datang, berusaha untuk menenangkan Afwah. Beberapa hari kemudian, Emi menjenguknya di rumah. Mereka semua sedang mencari buku tabungan milik Afwah. Dengan uang itu, dia berencana untuk balapan. Dia merasa bahwa balapan itu sangat penting baginya. Untuk meringankan beban yang ditanggung, Emi menyuruh Afwah untuk fokus dalam balapannya. Sedangkan urusan lain, dia akan membantunya. Semua mulai merakit mobil untuk balapan. Tak lupa juga, diam-diam Emi merekam aktivitas tersebut. Ketika Afwah sedang berlatih, dengan kagum Emi terus memperhatikannya. Berkali-kali dia menunjukkan perhatiannya, tetapi Afwah selalu menghiraukan. Setelah beberapa hari, akhirnya mobil tersebut siap untuk digunakan. Namun yang menjadi masalah adalah, di mana mereka harus mengetesnya. Beruntung para polisi yang sering bekerja sama dengannya, menawarkan bantuan. Mereka menutup ruas jalan, agar bisa digunakan untuk mengetes mobilnya. Bahkan dia dikawal seperti seorang pejabat, karena balas budi atas pertolongannya selama ini. Dan saatnya, dia memacu mobilnya. Sialnya, ada rombongan khusus dari gubernur, juga melintasi jalan tersebut. Polisi lain yang berjaga, tidak bisa menyuruhnya berhenti. Semua mencoba memberi peringatan pada Afwah, namun malah dikira menyemangatinya. Untungnya mereka tidak bertabrakan. Dengan cepat, polisi menenangkan gubernurnya tersebut. Semua berkas administrasi untuk balapan, sudah diurus oleh Emi. Kali ini, balapan berlangsung di Jepang. Pelatihnya dahulu yang bernama Murakami, juga ikut membantunya. Pada saat latihan, kecepatannya sudah menurun jauh, daripada dulu ketika dia masih aktif menjadi pembalap. Emi masih dengan kamera rahasianya, terus mendokumentasikan kegiatan ini. Tanpa sengaja, dia merekam salah satu anak buah dari Kugar. Dia berinisiatif untuk mengikutinya, sampai di sebuah kasino. Kemudian dia memberitahukan hal ini pada Afwah. Dengan cepat Afwah menemuinya. Selain kasino, di dalam tempat itu terdapat sebuah sauna. Dan akhirnya, Afwah menemukan orang tersebut. Namun di dalam tempat itu banyak anak buahnya, dan juga para Yakuza. Apabila langsung bertarung di sini, dia akan kalah. Oleh karena itu dia keluar, dan memikirkan rencana lain. Dia ingin membuat keributan di kasino ini. Di sini banyak ruang untuk menghindar, apabila bertarung dengan banyak orang. Semua orang dikerahkan, untuk bertarung dengan Afwah. Namun satu persatu, mampu dikalahkannya.
Sampai-sampai, para Yakuza pun harus turun tangan. Hanya bermodalkan sebuah kain, dia mampu menghindari serangannya, bahkan mampu mengikat mereka menjadi satu. Berikutnya adalah pertarungan dengan pemilik tempat ini. Dia bertarung di atas hiasan dekorasi, seperti pemain akrobat. Karena beban yang terlalu berat, tali penahannya pun putus. Mereka semua langsung jatuh ke bawah. Kerusuhan ini mengundang Cougar untuk keluar. Bukannya marah, dia malah memuji penampilan Afuo. Cougar melepaskan salah satu adiknya, berkat usahanya tersebut. Dan satu lagi akan dia bebaskan, apabila bisa mengalahkannya dalam balapan. Afuo menyimpan masalah ini sendiri. Dia tidak menceritakannya, baik kepada Interpol maupun pelatihnya sendiri. Selanjutnya dia harus mampu mencapai waktu yang ditentukan untuk lolos dalam kualifikasi sebelum pertandingan sesungguhnya. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dan akhirnya, dia berhasil. Namun sialnya, dia tidak melihat mobil di depannya. Hal itu mengakibatkan mobilnya terguling dan terbakar. Semua orang berlari untuk melihatnya. Beruntung Afuo masih selamat, namun kini kesempatannya sudah benar-benar hilang. Pelatih pun ikut bersedih dengan kejadian itu. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak. Afuo sudah tidak bisa memikirkan lagi solusinya. Tiba-tiba salah satu kru memberitahu, ada kiriman barang untuknya. Dia mendapatkan seluruh perlengkapan, dari mobil sampai dengan seluruh suku cadangnya. Bahkan ini lebih lengkap, daripada mobil sebelumnya. Ternyata orang yang memberikan ini semua, adalah seorang wanita, pemilik klub yang dulu pernah bersamanya. Dahulu Afuo pernah membantu mencarikan berlian miliknya, bahkan sampai tangannya terluka. Tentu saja pemilik klub sangat berterima kasih. Dan kali ini, adalah waktu yang tepat untuk membalas kebaikannya. Akhirnya, kompetisi balapan yang ditunggu-tunggu, akan dimulai. Para penonton sudah berkumpul, dan tidak sabar untuk melihatnya. Semua pembalap pun juga sudah melakukan pemanasan, dan bersiap. Begitu juga dengan Afuo dan Cougar. Sebelum pergi, pelatih memberikan beberapa nasihat padanya. Balapan pun akan segera dimulai. Seluruh kru meninggalkan lintasan. Semua mobil juga sudah dinyalakan. Kali ini, seluruh nasibnya tergantung dari hasil balapan. Tentunya baik Afuo atau Cougar, akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Seluruh pembalap melaju dengan kencang. Dengan cepat, Cougar menerobos pembalap di depannya. Tidak mau kalah, dari belakang Afuo juga mulai menyalip. Satu persatu, mobil sudah keluar lintasan. Afuo harus berkonsentrasi, agar hal itu tidak terjadi padanya. Tibalah waktunya pergantian ban. Emi memiliki niat baik, untuk memberinya minum. Namun dia tidak tahu, bahwa menyentuh mobil adalah suatu pelanggaran. Hal itu membuat Afuo mendapat penalti, selama 30 detik. Emi tidak mengetahui aturan tersebut, dan merasa bersalah. Selama penalti, Afuo melihat Cougar yang satu lap lebih cepat, berada di depannya. Dia harus berusaha lebih keras lagi, untuk menyusulnya. Bergegas dia menambah kecepatannya. Bahkan kali ini, dia sudah sampai di posisi kelima. Tentu dia tidak berpuas diri, dan terus mempercepat mobilnya. Ketika waktunya memasuki pit stop, dia merasa kasihan dengan Emi. Biasanya dia selalu ceria. Dan kali ini, Afuo ingin melihatnya tersenyum kembali. Untuk pertama kalinya, Emi melihat Afuo menghiburnya. Hal itu membuatnya ceria kembali.
Dia sudah memutuskan, usahanya selama ini, tulus untuk membantu Afwoh, dan bukan demi pekerjaannya. Dia pun menyadari, perasaan yang selama ini ada di hatinya. Dan kali ini, Emmy ingin mengutarakan perasaannya pada Afwoh. Gara-gara melihatnya, Afwoh hampir mengalami kecelakaan. Namun berkat itu, dia seperti mendapatkan tenaga lebih, untuk memacu mobilnya. Hanya dalam beberapa menit, dia semakin mendekati Cougar. Dan kali ini, dia benar-benar sudah berada di belakangnya. Semua tampak bersemangat melihat performanya. Balapan yang sudah ditunggu selama ini, antara Afwoh dengan Cougar, akhirnya dimulai. Afwoh terus membuntuti mobil Cougar, dan tidak akan melepaskannya. Sudah banyak kecelakaan yang terjadi, namun tidak membuat nyalinya mengecil. Di 3 lap terakhir, mereka saling menyalip. Tidak terima di belakang, Cougar ingin menabrak mobil Afwoh. Beruntung tidak terjadi benturan. Namun mereka berdua terjebak dalam tumpukan batu. Keduanya susah untuk keluar. Dengan perlahan Cougar bisa berjalan, begitu juga dengan Afwoh dengan posisi terbaliknya. Dan akhirnya, mereka berdua sampai di garis finish. Berdasarkan rekamannya, Afwoh masuk lebih dulu, dan dinyatakan sebagai juaranya. Semua penonton bersorak, atas keberhasilannya tersebut. Dan untuk Cougar, tiba-tiba polisi sudah menunggunya. Dengan cepat Afwoh mengejarnya. Tentunya untuk mengetahui keberadaan adik, yang masih disanderanya. Sampai-sampai mobilnya harus melompat, namun untungnya masih bisa dikendalikan. Kini giliran mobil Cougar yang tertabrak, dan akhirnya terlempar. Sebelum terbakar, dia berhasil diselamatkan. Dengan cepat polisi mendatanginya. Ternyata adiknya sudah diselamatkan oleh Steve. Ketika mereka balapan, dia menemukan markasnya, dan membebaskan adiknya. Semua selamat, dan penjahat sebenarnya sudah ditangkap, beserta bukti yang lengkap. Afwoh yang awalnya dingin kepada Emmy, kali ini sudah membuka pintu hatinya. Dan cerita pun, berakhir sampai di sini. Di dunia ini, sudah banyak orang jujur. Namun orang jujur dan berani, masih sangat sedikit. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.